Nama aku Rahman. Umurku 40 tahun. Aku memiliki wajah yang lumayan ganteng. Dulu waktu masih muda, banyak cewek-cewek yang mengejarku. Namun pilihanku malah jatuh ke Rini. Dia perempuan yang cantik, yang sekarang menjadi istriku. Aku bangga memiliki istri seperti Rini. Dia tak cuma cantik wajahnya, tapi dia juga cantik hatinya. Kami menikah sudah 13 tahun, dan kami dikaruniai satu orang anak laki-laki yang sekarang kelas 1 SMP, namanya Ardi. Kami sangat menyayangi anak tunggal kami itu. Kami selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Aku bekerja di perusahaan Bonafit di kotaku. Aku menjabat sebagai manajer dan gajiku cukup lumayan besar. Hingga kehidupan keluargaku pun tercukupi. Mobil, rumah sudah kami miliki, bahkan yang mewah. Di rumah itu kita cuma tinggal bertiga, ditambah seorang pembantu yang selama ini membantu keluarga kami. Namanya Mbak Ina. Umurnya 25 tahun, dia sudah menikah. Namun baru 2 tahun berumah tangga, suaminya meninggal karena kecelakaan. Dia bekerja di rumahku sudah 1,5 tahun. Kerjanya bagus, juga cekatan. Kami tak pernah komplain dengan kerjaan Mbak Ina. Mbak Ina berasal dari kampung. Dia merantau ke kota setelah suaminya meninggal. Karena di kampung dia tidak punya kerjaan dan selalu terbayang-bayang suaminya. Mbak Ina memiliki wajah yang cantik. Kulitnya agak gelap, rambutnya lurus sebahu, hidungnya mancung, dengan bibir tipis, manis. Namun sampai saat ini, aku tak ada apa-apa dengan Mbak Ina. Perasaanku juga biasa-biasa saja, tapi gak tahu nanti ke depannya. Suatu hari ada saudara dari istriku di luar kota yang punya hajat. Kami sekeluarga diundang ke sana, tapi aku tak bisa ikut karena pekerjaanku tak bisa ditinggal. Berangkatlah anak dan istriku. Mereka berdua rencananya akan menginap di sana selama satu malam. Karena memang ajakannya malam hari. Mau langsung pulang? Manggung. Malam itu aku di rumah berdua dengan Mbak Ina. Tak ada rasa yang gimana-gimana. Malam itu aku langsung masuk kamar dan tidur. Jam 12 malam aku terbangun. Rasanya haus sekali. Aku pun keluar kamar menuju dapur untuk mengambil minuman. Saat berjalan ke dapur, aku melewati kamarnya Mbak Ina. Aku lihat pintu kamarnya terbuka. Aku tengok dan aku tercengang. Melihat Mbak Ina tidur hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong tanpa bra. Setelahnya dia hanya bisa menangis dan aku bilang, "Tidak apa-apa Mbak, kalau sampai terjadi apa-apa, aku akan bertanggung jawab." Hari demi hari terus melaju, tak terasa.
sudah 2 bulan sejak kejadian itu. Aku kaget setengah mati. Mbak Ina hamil. Padahal aku melakukan cuma 1 kali. Istriku marah besar setelah tahu hal itu. Awalnya dia mau minta cerai. Tapi aku terus bujuk. Akhirnya dia mau untuk dimadu. Ini demi anak kami, si Ardi. Akhirnya aku menikahi Mbak Ina dengan persetujuan istriku ini. Dan aku hidup satu rumah dengan 2 orang istri.